Steven makannya pakai tangan aja. Kalau kita habis ini muka kita di sushi langsung. Kepala kita bentuknya sushi. Coklat terbesar sedunia. Kayak sundur bolong. Sih bukain. Kalian kebayang nggak kalau kalian makan bakso terus dikasih kerupuknya? Ini mangkoknya segini, kerupuknya segini. Hajum berdua. Welcome back to my channel. Jadi hari ini, Stephen. Stephen. Jessica. Kita kan cuma hari Jessica nggak sendirian. Oh, teman-teman, jadi di video kali ini Jessica nggak sendirian, tapi Jessica sama Budi. Stephen. Budi. Stephen. Halo, selamat. Oke, Budi, jadi hari ini kita mau ngapain? Kita mau makan makanan yang belasan banget. Ya guys, jadi sini Jessica harus siapin semua makanan yang jumbo-jumbo. Jadi bukan sekecil ini, tapi segini. Misalnya crumble-nya kemarin segini, sekarang kita makan crumble ini segede muka. Segede muka Stephen. Lihat, kasih lihat Stephen, kita juga punya kerupuk super gede, segede sedunia. Nih, ini kerupuknya segede planet. Gede banget, terus Jessica juga punya mie instan segede. Segede harapan orang tua. Oke, dan hari ini kita bakal makan semuanya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, Stephen, kita mau makan yang mana dulu? Cap, cip, cup, kerbang, kucup. Sushi! Jadi kita sekarang mau makan sushi dulu. Yuk. Ya, yuk. Oke, kita pinggirin dulu semuanya. 346 menit kemudian. Oke, jadi sekarang di depan muka kita udah ada sushinya. Ayo, Stephen, kita mukbang. Ayo, hitungan ke 5, 4, 1. Satu. Stephen makannya pakai tangan aja. Ini kasihan aku kasih sumpit nih. Terima kasih Jessica. Kalian harus lihat. Semua apa gede banget Jess? Ini teh, mau teh, cobain teh. Wow. Green tea. Guys, ini wasabi. Kok kalian nggak tahu wasabi itu apa ya? Green tea, cobain makanya. Es krim green tea guys, tuh kalian harus lihat. Itu wasabi, jadi tuh kalau misalnya makan sushi biasa pakai, dan rasanya tuh nyengat banget. Kayak pasti makan tuh kayak pedes, tapi kayak nyengat sampai ke hidung dan ke kepala. Iya. Ya jadi kita ada wasabi, terus kita ada cabai bubuk. Wih. Oh, by the way guys, ya aku dapat sushi ini dari Sushi Mat. Kalau misalnya kalian mau, cek IG-nya di sini. Oke, okay, kita mukbang. Kita makan. Ayo kita ambil dari mana dulu Jess? Aduh, kegedean sumpit. Mau gue suapin aja gak? Sumpit aku segede monas, tinggi monas. Sini just gue suapin tapi pakai satu sumpit aja. Lu ke tangan aja gak sih? Guys, kelihatan lah ya. Toel, maaf banget just. Makan sushi. Makan, ini dalamnya. Gak tahu, kita coba aja. Aku mau makan. Ini sushi satu meter guys. Guys, gila Jessica sih makannya cepet banget ya. Enak. Aku kalau makan gak dikunyah. Nonton. Enak gak? Enak loh yang ini. Kita makan lagi. Yuk. Jujur guys, aku tipe yang gak suka sushi kalau ada timunnya. Jadi biasanya timunnya gue operasi. Timunnya aku operasi, kayak aku keluarin satu-satu gitu pakai sumpit. Tapi langsung kita coba. Makan! Enak banget. Guys, timunnya aku kulasin. Mbak gak ada yang lihat kok. Kalau kita habis ini muka kita di sushi langsung. Kepala kita bentuknya sushi. Yang ada saus tomatnya. Jessica itu kan bagian gue Jess, kamu mencuri Jess. Gak apa-apa. Ini kita dicemplungin. Yuk. Enak.
Baju dia kena kena pasir. Wah. Tahu nggak sih kemarin kita bikin slime ke kolam? Itu dia pakai celana mahal banget, terus celananya semua full kena slime. Baju baju, celana bagus. Wah itu dari lo pulang-pulang. Gua mandi si Jess, mandinya sampai 3 ember. Mandi kembang ya katanya. Mandi kembang ya. Udah kenyang. Lu ngambil orang SMR juga. Ini mau SMR dulu. Satu lagi, satu lagi. Coba yang hijau Jess. Ini kuning. Sushi kuning. Ya udah makan tuh sushi kuningnya. Makan. Gak pakai cabai. Nggak pakai cabe, soalnya saya tidak kuat pedes. Cabe cabe, alhamdulillah. Gila emang. Tadi yang kita makan sushi timun. Nani? Nggak bercanda bercanda. Gak sakit tuh, setakut itu sama timun ya. Kayak kalau ada timun tuh bawaannya lari, hidup lari. Kenapa sih? Timun tuh nggak enak, setuju nggak sih? Enak. Nggak, timun tuh nggak enak. Yang bilang timun enak, bilang enak. Yang bilang timun gak enak, komen di bawah. Enggak, enak. Kita makan lagi. Makan lagi. Gila Jessica sih, cabenya banyak banget sih Jess. Lambung lu sih meledak sih Jess, kepanasan menjerit. Terus lagi mau SMA guys. Enak. Duh, takut mic-nya kemakan. Kita udah selesai makan sushinya, sekarang kita kemakan berikutnya. Apa tuh? Dududum. Kita mau makan mie terbesar sedunia. Iya, gede banget. Mie tuh gila banget, ini gede banget guys. Jadi kita bakal bikin apa ini? Jess, ini gede banget Jess. Ya, betul-betul sekali. Nih guys, jadi Jessica udah siapin ini mangkok buat kita masak mie-nya. Nah. Ini mie-nya ada toppingnya, kita mau bikin topping yuk sekarang ya. Toppingnya dari slime ke telur. Iya, ini dari slime guys sebenarnya. Yuk. Nih, ini ada kita air. Kita masukin juga dulu pertama airnya. Kan, kita tuang. Tuh. Ini airnya kita. Agak muncrat aja dikit. Ini airnya kita ambil dari ini ya, air sungai Amazon. Wih, banyak cacingnya, Jess. Kita tuh ada Jessica lagi berenang-berenang tuh di situ. Oh my gosh, kita lihat ada apa di dalam bungkus mie ini. Tuh, dua, tiga. Ada apa ya? Emas, mobil, apartemen. Ternyata isinya mie. Mie instan, guys. Mie instan. Ini ada bumbunya juga di sini. Mie. Gila, ini paketnya gede banget, lihat. Gede banget, guys. Bisa buat kipasan, tuh. Coba Steven dikipasin pakai ini. Terbang dong. Ya kita nyalain kompornya. Jessica enggak gitu nyalain. Sebentar. Jadi, cara menyalakan kompor yang benar adalah nih. Panas! Panas! Mau udah nyala? Udah dong tuh. Coba aja celupin tangan Yus ini. Wah, udah nyala. Jessica airnya kurang enggak sih? Ya udahlah, kita timba dulu di sumur guys. Ayo. Ayo Jessica. Sambil menunggu Jessica, kita bisa melakukan 1001 aktivitas. 346 menit kemudian. Dah, tuang lagi. Cukuplah, ini mie goreng apa mie kuah? Mie kuah. Oke guys, ini sepertinya masih belum, kita coba tunggu sekitar kayak 30 detik lagi. Enggak, kita tunggu 30 hari 30 malam. Udah berasap liat. Asapnya gede banget. Kebakaran. Help. Mari kita makan. Jessica, sebenarnya gak apa-apa sih, kita coba tuangin aja lah ya. Udah. Yuk. nih. Anggap aja airnya udah blebek-blebek ya. Yuk, masukin. Kita tuanginnya. Kita tuang mie instannya. Bentar. Yuk. Tuh, dua, kita tuang mie instan ya. 1, 2, 8. Sini, Jess. Jess, ini mie kita pecah sih. Jangan deket-deket. Aku jijik sama mas.
mateng-mateng sih. Yaudah, kita harus nyanyi satu lagu dulu supaya mateng. Oke, kita nyanyi biar mateng. Kita aduk-aduk. Wanginya enak. Dari sini minyak udah mulai agak melembek. Kok wanginya kayak ini ya? Ya kayak mie. Nggak kayak lontong ayam nggak sih? Sus, coba deh. Kayak sate padang nggak sih? Nggak, woy. Kejauhan. Lontong ayam. Mana ayamnya? Ada itu. Udah matang. Jadi sini setengah matang guys. Kalian tim mie setengah matang atau mie matang? Mie mas, setengah matang. Setengah matang sama. Kalau kelembekan nggak enak nggak sih? Iya, jisnya bukan yang mentah ya. Jahat. Ayo kita tuang bumbunya, Steven. Udah ya, masukin bumbunya. Guys, baunya sih enak sih, kayak bau keju gitu. Aku one of orang yang suka keju. Ya namanya juga mie keju, kalau baunya coklat, mie coklat. Mie coklat. Wow, jadi kuning. Okay, mie kita jadi. Ini berat. Panas. Kenapa berasap banget kayak begitu? Tuh guys, asapnya sampai rumah kalian ya? Kita tiup biar asapnya sampai ke rumah mereka. Wih, udah mateng guys. Ini kok kita makan kebakar gak sih mulutnya? Ya lumayan lah. Kita cobain ya, aku pakai sendok tergede sedunia juga. Wow. Ada sumpitnya sendok gede. Cobain. Jis itu bisa buat nyendok anak ayam sih, Jis. Kita coba ya guys. Jadi baunya sih lumayan oke sih. Minyak kenyal banget. Aku suka banget tekstur minyak guys. Minyak tuh kayak kenyal tapi nggak yang terlalu kayak karet gitu. Iya. Yeah. Udah bisa jadi master chef nih kita. Iya, nih Jessica kasih rating berapa nih Jess? Belum juga cobain kuahnya. Udah. Kuahnya tuh nggak kayak keju banget tapi kayak ada rasa kayak nggak bikin enak gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Ayo Steven, kita rating ini mie-nya. Lihat, kita mau rating dia masih makan, karena kata enak banget. Jadi menurut aku enak sih. Aku gak expect bisa enak ini. Oke, okay. Jessica bakal kasih rating mie keju. Jessica berapa? Ding. 7,8 per 10. Oke, okay, kalau rating dari Steven adalah 7 per 10. Oke, okay, kita udah selesai makan mie terbesar ini. Sekarang kita mau ke makanan berikutnya. Berikutnya kita ada. Ini adalah coklat 1 kilo. Coklat terbesar sini ya guys. Tuh. Ini berat banget ini. Bisa lah Jess buat nge-gym tiap hari. Ya langsung berotot, lihat. Ini dia. Kita mau buka guys coklat terbesar sedunia kita pada hari ini. Ada tulisannya. Tunggu ada tulisannya nih. Love is you. Los all of you. Oke, kita buka Steven. Langsung kita buka. Gila 1 kilo sih. Kalau beneran ada orang yang kuat makan 1 kilo, pagi-pagi langsung jerawatan sih. Aku berani guys. Wih, gede banget. Ini kayak emas batang gak sih? Iya. Oke, kita buka Steven. 5, 3, 1. Buka Jess. Jess kan makan di sini aja langsung di plastik kayak gigit. Gitu. Bisa, boleh aja. Langsung jadi manusia silver. Manusia emas, manusia silver. Kok letoy dia? Dia patah. Patah seperti hati lu, Jess. Bukanya bisa kayak gini. Ini lebih susah daripada membuka hati dia ya. Oh, bisa, bisa. Wow. Woi. Jess, ini buka semua. Buka lah. Bau coklatnya langsung kecium banget gak sih? Itu mah bau kamu belum mandi. Wow. Wow. Nih liat nih, wow. Gila guys, ini sampai patah tengahnya. Ini kayak hati kalian guys. Tuh. Ini hati Jessica sih yang kayak gini. Kalau hati Jessica nggak kayak gitu dong, tapi kayak gini lagi. Tok. Jadi patahnya bener. Ah, kok patah juga gitu? Ini udah patah, Jess. Wow. Pasti tadi Steven gigitin. Dia kayak, wow. Tapi ini kayak aneh banget gitu bentuknya kayak. Iya, Jess. Kayak apa sih? Kayak batu bata nggak sih? Jess, kayak batu bata. Cobain yuk. Silver Queen-nya. Enak rasanya. Ini buat nimpuk Steven juga bisa nih. Gimana Jess, rasanya kayak Silver Queen yang aslinya apa lebih enak yang ini? Seorang emang Silver Queen? Ya siapa tahu rasanya beda. Ini kayak rasanya kacang banget gak sih? Mm-mm.
kayak banyak banget kacangnya gitu. Makan lagi. Kacangnya sih banyak banget sih guys, dari banyak banget kacangnya. Enak. Kayak. Ini gigi-gigi aku bakal copot kalau makannya. Oh, karena Steven takut diabetes, kita ke makanan berikutnya. Let's go! Okay, makanan berikut kita adalah cookies jumbo. Wih, gede banget. Gede banget. Ayo kita cobain, Steve. Wow, marshmallow-nya. Wow, besar sekali. Guys, ini marshmallow-nya sampai tuh kalau kalian lihat. Dia sampai kayak netes-netes gitu marshmallow. Ini lebih gede daripada muka aku juga nih, guys. Guys, ini kayak slime tuh. Ini nggak berarti dingin nih. Kayak slime. Ayo kita coba. Oke, Jessica, kita coba. Tuh, 2, 3. Ini guys, kalian lihat ya. Aku bakal coba cabut pakai tangan. Ini enak banget nih. Lihat, kayak muka gak sih? Oh iya, itu dia lagi senyum. Kayak binatang apa ya? Hah? Kayak Jamal. Bukan! Ayo kita makan lagi. Oke guys, makan kuisnya udah selesai. Gimana kalau jadi Jessica, ratingnya berapa nih, Jess? Menurut aku sih enak sih, aku kasih 8. Aku juga kasih 8,5 per 10. Ikut-ikutan, Steven. Beja-beja. Enak guys, lumayan cookiesnya. Iya, yang ini lumayan. Oke, kita ke makanan berikutnya. Tadaaa! Berikutnya kita mau makan pizza super gede. Gila nih pizza tergede, pizza Mega Lodon ya sih, Jess. Kita bakal makan ini pizza, ini gede banget. Gede banget, guys. Sobek, Jess. Sobek, kayak apa kita sobek? Yaudah, yuk. Tuh, 2, 3. Ayo, Jessica, tariknya lebih semangat lagi. Oke, pizza buat aku, pizza lebih gede daripada muka aku nih, liat. Tuh guys, enggak sih, muka Jessica emang kekecilan aja kayaknya. Ih, baik banget. Oh, pengen muka kecil ya. Ayo kita cobain, Steve, pizzanya. Langsung kita coba. Rotinya enak. Mata. Tompel. Ini pizzanya udah kita anggurin buat kayak 5 jam, dia udah kayak udah kering kerontang. Pizzanya udah kayak menjerit. Nih, yakin nih gue gak dimakan-makan. Tapi masih enak kok ininya, kejunya segala macem. Nih liat nih guys, atasnya botak, bisa rotinya doang. Tompelnya aku comot tuh. Enak. Bilang enak kok. Oke. Jadi karet ini pizza 7,5 per 10. Steven Ted, pizza ini 8 per 10. Soalnya udah didiem 5 jam dan rasanya masih enak. Tapi iya ya, masih enak. Dan ini gede banget loh guys, ini ya tuh. Nggak habis-habis ini makan 2 hari juga. Oke, aku Steven, kita cobain makanan berikutnya. Kita masih ada 2 makanan lagi guys. Lanjut. Oh, betul kalau misalkan mau beli pizza ini tuh Jessica beli di Pizza Grand Lucky. Dan pizza Grand Lucky ini kalau baru mateng. Oke, kita lanjut ke makanan berikutnya. Nging. Udah sampai. Di mana ini? Di bulan. Bayar ya, Pak. Tolong kasih saya bintang 10. Nih, bayarnya pakai ini nih. Makasih ya. Nging. Berikutnya kita ada kromboloni. Kromboloni gede banget. Ini bener-bener gede nih, muka Steven ini kromboloni. Cilukba. Ini sekarang dari Equus Patisserie. Ini Instagram nih, kok kalian mau lihat nih. Mereka bikinin kita segede gini. Gila banget ini. Jess, itu gede banget sih, Jess. Ini rasa apa ya? Mau kita cobain nggak? Yuk, kita coba buka. Nah, sebenarnya tuh dia kasih satu lagi, guys. Ini yang merah tuh red velvet kayaknya. Oh. Satu lagi, udah dikorupsi, guys, sama Jessica. Udah. Jessica gigitin karena dia udah tahan banget. Tadi aku udah gak sabar, jadi aku grogotin. Udah copot yang ini. Ini satu lagi rasa vanila. Pas dibuka kayak, kok apa ini? Gitu. Oh, ternyata bekas giginya Jessica. Jadi udah kita cobain aja yang merah ini, oke? Okay? Kayak sundur bolong.
kromolo di sunder. Ini disclaimer ya, ini kayak gini karena dia udah didiemin lama juga, jadi iya, makanya dia udah agak gak crunchy. Makanya. Tapi kalau dia habis dimasak, pasti dia crunchy banget. Dimasak gak tuh, emangnya itu orang ginang goreng-goreng. Ini guys, kalian harus lihat ini dalamnya. Ayo coba. Ini bisa jadi aksesoris cincin gak, Jess? Cincin, mana cincinnya? Terima kasih, pakai cincin. Yes, I do. Yes, yeah. I do. Apakah kamu mau menikahiku? Ya, aku mau. Pakai cincin. Cincin. Ayo, Jess, langsung kita coba. Yuk. Coba, gimana caranya? Gila, tangan Jessica udah krim semua, guys. Ini aja. Jadi yang ini, aku mau coba yang ini. Kita cobain yang ini. Enak sih. Tapi yang kita makan semua yang ada isiannya. Yang ini isiannya dengar semua. Jessica. Nah, eksklusifnya tuh dia biasa jualnya kerombolnya kecil-kecil. Cuma ini kemarin aku request yang gede, terus dia bikinin loh yang gede. Steven bukannya kemarin bikin slime kromboloni? Iya lagi. Itu kalau dimakan perut kalian langsung bling-bling karena itu banyak glitternya. Cobain yang ini. Cobain deh. Wih, mulutnya Jess itu lihat dinosaurus. Coba. Enak gak, Jess? Enak. Enak sih kue kronologi ini Jess kasih red 8,5 per 10. Oke, kue kronologi, enggak. Oke, kue cincin bulan ini aku kasih nilai 7,5 per 10. Parah, Steven. Soalnya udah 5 jam kan di diemin. Tapi gua beri matang. Yang ini yang ini udah 12 jam. Ini pasti kalau misalnya baru matang crunchy enak banget. Iya sih, tapi enak kok tetap. Iya, masih enak rasanya. Oke, kita ke makanan kita yang berikutnya. Dan makanan jumbo terakhir kita apa, Steven? Kerupuk raksasa. Kerupuk. Ya, ini kerupuk raksasa. Iya. Aduh. Guys, ini namanya kalian harus tahu. Taja kerupuk. Oh iya. Saking gedenya. Namanya taja kerupuk enggak tuh? Wah, ini gede banget. Kita buka ya, Steve. Ini gede banget, curiga di dalamnya ada kehidupan deh. Taunya ada ini. Ya, ada yang semut dan lain-lain bikin kerajaan. Ini kerupuknya benar-benar gedenya di luar nutul sih. Tuh kalian lihat aja guys, sih bukain. Kalian kebayang enggak kalau kalian makan bakso terus dikasih kerupuknya kayak gini? Itu ini mangkoknya segini, kerupuknya segini. Terus kita enggak bisa cocok ke dalamnya. Lucu banget, kita harus bawa ini buat makan sama abang bakso. Iya, makannya. Yes, ini kita buka. Wow, kita buka kerupuk raksasa kita. 5, 3, 9 buka Jessica. Wow. Oh, ini isinya ada 2. Iya. Guys, ini baunya benar-benar kayak ikan, woi. Wah, ini di dalamnya ada kelautan ini deh. Ini tebel banget. Tuh, kalian lihat enggak? Ini isinya 2, jadi kayak ditumpuk kayak gini. Iya. Ini super gede banget. Ada putri duyung. Ayo kita cobain, Steven. Kita cobain. Kita cobain kerupuk raksasa. Rasanya kayak kerupuk ikan sih. Enak kan? Ini pasti yang bikin kerupuk yang abang kerupuk yang di TikTok. Oh, yang pakai dasel itu. Pakai Superman dan lain-lain. Iya. Ini pasti ikannya bukan sembarang ikan, ini pasti ikan paus yang dikasih. Soalnya ikannya dasar banget. Enak. Jujur ini enak banget ya. Enak gak? Enak guys. Kalian lihat nih, kalau kerupuk biasa kan kayak bulatannya gak segede ini kan? Ini gede banget. Boong. Ini soalnya tadi aku habis simsalabimin kerupuk yang kecil. Dia kerupuk kecil simsalabim jadi gede. Jadi segede gini dia. Guys, kalau kalian lihat, itu menurut Jessica masih jadi silver queen yang tadi yang habis. Oh iya. Oh iya. Udah, ntar sakit tenggorokan. Mana lagi deh. Yaudah, yuk bawa ke abang bakso. Yuk. Ya, abang bakso lihat kita bawa kerupuk ini pingsan nih. Gak apa-apa guys kalau sakit tenggorokan. Masuk ke hidung aku nih besar kerupuknya. Kita Jessica udah ngap banget guys. Jessica udah naik 18 kilo. Kenyang.
kenyang. Steven, kamu udah naik berapa kilo? Kebetulan saya masih kuat makan sih. Gila, kita udah makan banyak banget, guys. Jadi masih kuat makan. Kayak kamu bikin video mukbang aja sana. Oke, guys, jadi segitu aja video Jessica untuk hari ini. Terima kasih kalian udah nonton video makan. Nah, video makan kita. Terima kasih kalian sudah menonton video makan makanan raksasa kita pada hari ini bersama Steven. Jangan lupa untuk di follow Instagram Steven, TikTok ke Steven, YouTube Steven, Twitter, semua LinkedIn, nomor WA, Facebook, nomor WA, nomor WA, nomor BBM, semuanya. Oke, okay, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk komen juga, kalian mau Jessica bikin video apa sih di sini? Oke, okay, see you guys di video berikutnya. Bye, bye guys. Kita hilang dulu Steven.